Nah, jadi penyaluran inti alam kalau udah normal nih. Karena HP nor apa-apa aman, kalau listrik iki ya nyetrum. Mau ke sini nih. Jadi kalau tenaga kita kurang, cas boleh pakai pohon, pakai anu. Ya saja nih kan ci urip iki asli nih kursi gitu. Nah, unsur refleksi itu di dalam sini. Baik pemirsa, penyaluran inti alam ini intinya kita merangsang energi-energi yang dari dalam urat-urat ini diberi satu kejutan. Jadi urat-urat yang tadinya kaku ataupun lemes ini dia terangsang. Kalau kaku dia menjadi normal, kalau lemes dia pun menjadi normal, akan naik. Unsur daleman manusia itu di sini yang paling rentan, banyakan di jari manis. Di jari manis ini lumayan terasanya agak violet karena ini daleman vital. Di sini ada fungsi ginjal, fungsi paru-paru. Jadi dengan dirangsang seperti ini akhirnya kita lihat ini merasuk. Bahkan di sini sebenarnya tubuh manusia itu sudah ngonek. Refleksi kesehatan manusia itu ada kebanyakan ada pada ujung-ujung jari tangan dan jari kaki. Walaupun ada penyakit-penyakit tertentu yang dia letaknya di lainnya. Mungkin seperti ini di urat ini goyang. Kita lihat di kakinya. Nah, ini pemirsa, inilah penyaluran inti alam. Agak lebih kuat nggak deh? Iya. Jadi pas di jari manisnya itu. Ya, semua di jari manis, baik tangan maupun kaki, ini tempat yang vital.
kakinya lurusin biar bisa. Baik pemirsa, jadi kita periksa kaki yang selanjutnya. Ini apa namanya, ini kan tadi yang sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada di situ. Beda tau rasanya. Sebenarnya karena tubuh kita ini semuanya sudah ngontak, mau di stop begini dia ngecil. Kalau ini dilepas dia gede lagi. Karena saya ngerti lho, bengak mula. Nah, yang namanya terapi kita memakai kita batasi tenaganya. Dia seperti ini karena merangsang untuk urat-uratnya ini terangsang. Diginiin beda lagi rasanya. Aduh, nggak kelihatan di videonya. Di sini refleksinya ke anu ini. Jadi ada urat-urat yang motorik namanya. Kita lihat ini tubuhnya bergetar. Ini karena menerima aliran tersebut. Ini kita sengaja tidak kita tingkatkan. Kalau nanti dibacakan Allahu Akbar dia yang gede saja, ini biar untuk kesehatan segini takarannya. Rasanya apa mbak? Cenut-cenut. Jadi kalau untuk kesehatannya takarannya segini. Ini motorik si sehat, goyangannya luar biasa. Sih benar, terlagi kemeringet terus mari. Tangannya sampai luar biasa. Jajal ditahan gue. Jurai satu pak. Nggak bisa ditahan. Full ini. Agak bening-bening ora. Iya pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini adalah untuk meringankan pening-pening. Pusat pening itu di sini. Nah, ini kalau udah diginiin, nanti pas begitu dilepas gini, cret. Biar. Nah, peningnya agak hilang. Sembung merempai malam, lam lepe. Nih kita lihat sampai getarannya. Nah kalau dia dibegini kan bisa awet muda, karena kulit-kulitnya ini kenceng lagi. Nah kalau di sini lumayan ini, rada agak ngiler. Inilah kenapa bisa sehat, karena semua tubuh yang tadinya lelah ini mendapatkan bantuan energi. Energi alam namanya. Lihat luar biasa kakinya itu sampai goyang-goyang. Kita periksa. Jadi yang terkena inti alam ini seperti ini tuh. Jadi uratnya bergoyang sendiri. Kalau di sini lebih gede lagi. Luar biasa ini gedenya putarannya. Jadi tenaga inti alam ini berguna sekali untuk kesehatan, di mana kadang-kadang manusia itu kan capek, dan kalau pijet gini nih belum tentu masuk ke dalam. Nah, tenaga inti alam dia memberikan rangsangan. Wis keringetan lho. Keringetan enggak? Aku keringetan nih. rasanya piye? Biar, Pak. Terasa nggak ada tenaga yang udah mulai masuk menjalar ke seluruh tubuh? Ada itu. Ada. Mudah-mudahan nanti Pak Salamun tinggal di pancing, tubuhnya akan bereaksi untuk menyimpan tenaga inti alam tadi, kemudian menemukan normal kembali. Nah, itu sahabat Mago Cakra, tenaga inti alam. Kalau bisa nanti yang belajar ini dijadikan bermanfaat, berguna untuk membantu sesama. Amin. Gitu. Insya Allah itu sahabat Mago Cakra di Tapal Batas Nalar, tenaga inti alam.